Hai, assalamualaikum guys. Hari ini saya nak buat test fit untuk Huawei B525 menggunakan apa ni? SIM card Digi. Okey, saya nak testnya menggunakan band 28. Sebab dengar kata band 28 ni sangat dia punya speed sangat tinggi lah sebab band 28 ni untuk modem 5G sebenarnya. Tapi untuk modem 4G atau 4G Plus ni band 28 boleh guna jugalah sebab dia tak congested. So boleh dapat speed yang tinggi lah. Okey, kita try test tengok macam mana, okey tak? Okey guys, ni saya nak test modem ni lah. Huawei B525 ni menggunakan band 28. Untuk first ni saya nak gunakan auto dulu lah, nak tak nak lock dulu sebab kita nak tengok perbezaan dia. Okey, untuk ni band Huawei B618. Pada mulanya saya nak gunakan modem ni untuk test di band 28, tapi modem ni tak ada untuk band 28 sebab ni B618 20D. Kalau nak yang ada B28 tu kena guna yang 65D baru ada. Yang ni tak ada. Okey. Kita try test lah. Ni untuk auto lah. Dapat signal macam ni saja. Oh, macam ni je. Tengok signal. Ini untuk kawasan rumah saya dekat Johor Bahru. Okey, okay, kita test speed eh. Kita try test. Ni. Nampaknya dapat lebih kurang lah, lebih kurang 30 Mbps lah. Untuk auto ni, yang ni untuk auto saya tak lock lagi. Untuk auto pun speed dah okey lah sebenarnya, 30. Sebab rumah saya ni kat kawasan bandar, so okey lah sikit lah. Okey, untuk seterusnya saya nak try lock band 28. Okey, kita try lock eh. Kita cari band 28 dulu. Okay, untuk band 28 tekan ni, kita apply dulu. Okay, saya dah lock band 28. Tengok ke atas ni untuk band 28. Alamak, terkeluar. Okay, kita tengok kat sini untuk modem saya ni B525 65A, network 4G. Saya dah lock band 28 ni kan, tengok ni band 28. Saya lock band 28, tengok dia punya signal untuk RSRP ni excellent lah. Untuk RSRQ boleh lagut, cuma SINR ni kurang sikit lah. Okey, so kita try test speed dia. Kita tengok power tak speed dia. Ha, ni naik mencanak guys. Sangat-sangat laju jugalah. Hampir-hampir 70 dapat. Sangat-sangat kuat lah. Okay, kita try test sekali lagi. Power juga lah untuk band 28 ni. Dapat 70 ni dah sedap lah kalau nak main game ke, nak tengok YouTube, tengok movie, okey lah. Ni saya gunakan SIM card Digi ni untuk band 28. Okey, berbaloi lah kalau nak guna. Okey, kita tengok dia punya bar ni pun
5 bar lah, naik penuh lah. Okey. Jadi untuk kawan-kawan yang nak guna Huawei tu, try lock band 28 dekat rumah. Kalau gunakan dekat rumah ke office kan. Sebab untuk band 28 ni dia tak consistent lagi lah, sebab dia baru, ramai orang tak guna. Ramai orang tak lock lagi band tu. So boleh lah nak try. Okey, itu saja daripada saya untuk video kali ni. Okey. Assalamualaikum.